ngelindunginnya. Oke, belum bisa ya, belum bisa. Harusnya Groudon-nya emang mati duluan. Buat kamu yang ingin top up game Pocket Incoming atau game lainnya, kamu bisa kunjungi Ampas Gaming Store. Linknya ada di deskripsi. Oke, kembali lagi di channel Ampas Gaming, channel free player yang rajin menabung hanya untuk keampasan. Oke, sekarang kita ada di Pocket Incoming server 21. Hari ini masih kurang 30 ribuan ya, masih kurang 32 ribu men untuk mencapai ini berapa nih, 1 juta ya, untuk mencapai 1 juta CP. Nah, 30 ribu itu emang sulit banget men. Sumpah, nggak bisa sehari dua hari ya. Tak aku kira bakalan bisa gitu cuy, ternyata masih belum bisa men. Aku sampai sekarang ini kita coba naik-naikin lagi ya. Coba kita naik-naikin yang lain cuy. Ini psychic, kita mending psychic dulu kah? Psychicnya ini untuk damage reductionnya ya, damage reduction psychic. Oke, nggak apa-apa lah ya. Talent expert, kita dapat apa nih? Talent expert achievement. 1000 talent. Oh, kita udah 1000 talent ternyata, cuk. 1000 talent ya, menghabiskan 1000 point talent. Terus ke device. Wah, ada yang bisa dinaikin nggak ya? Harusnya sih ada ya. Ini tuh ada, cuk, yang bisa dinaikin, cuk. Ada, tapi aduh, nanti aja lah ya, nanti. Kalau itu ntar aja. Ntar, oke, ini ada lagi ya, kita dapat 10, langsung kita naikin, cuk. Kita yang fokus sama flying psychic dulu, cuk. Yang dragon ini pakai damage reduction enggak ya? Soalnya aku masih dikit men yang dragonnya ya. Kebanyakan flying sama mega psychic. Flyingnya itu damage reductionnya berarti untuk siapa ya? Rayquaza. Rayquaza doang kah? Aku pakai flying Rayquaza doang ya. Flying Rayquaza sama ini ya, sama Lugia. Oke. Berarti aduh, Skizor dikasih nggak ya? Apakah Skizor harus dikasih? Nggak usah deh. Nggak usah, dia udah gede men. Udah gede CP-nya maksudnya. Ini kita kasih aja ya, meganya kita kasih. Nice. Biar Mewtwo-nya GG. Biar Mewtwo-nya GG. Dan ini cuma nambahnya dikit banget men, 900. Oke, masih kok dikit. Nambahnya masih dikit, kita coba tambah ke sini, cuk. Defense critical. Kita tambah defense dulu kah? Ini apa ini? Oh, enggak. Ini defense block rate ya, block rate. Ini block intensity. Ini kayaknya enggak nambahin CP deh. Block break rate, healing rate sama sekali enggak. Defense dulu deh, yang jelas-jelas aja dulu, cok. Defense dulu, cok. Yang jelas-jelas dulu. Oke, kita naikin defense-nya. Oke, udah nggak bisa. Itu masih sisa 500, kita masukin ke mana ya? 500 nggak ada, cuk. Nggak ada yang 500 juga. Mahal-mahal semua ini. Oke, udah. Udah. Udah, sekarang kita masih 6, belum ke 70 loh. Belum ke 70, men, masih belum. Kita naikin apa lagi coba biar sampai ke 70. Tuh. Duh, ini kayaknya udah harus kita naikin. Tapi si Mewtwo ini juga Mewtwo dulu deh ya. Mewtwo ini kita emang harus naikin men. Oke, cuman bisa naik segitu cu. Cuman bisa naik segitu. Dari runenya juga gak ada yang bisa dinaikin lagi men. 31 31 31. Udah 31 semua cu. Udah 31 semua. Nyisa ini doang nih yang gak 31. Tapi udah 800 loh, 800 tuh, oh enggak. Harus 900 ya, 800 enggak ada ternyata, harus 900. Ini udah berapa nih? 533, mau ke 600 masih lama ya. Aduh bentar, ini gimana cara biar 600? Masa harus dinaikin semua, men? Ntar yang ini 500 mau ke 600 juga lama, cu. Lama-lama-lama nggak bisa ya.
Ini friendshipnya naikin aja. Duh, bentar lagi nih tinggal dua doang. Tinggal dua doang, nyarinya dari itu ya, cuk, dari apa namanya? Dungeon, dungeon. Oke, ini bisa kita enhance loh. Dikit ntar ini berapa? 6, 8. Oh, harus 750. Aku kira 700 bisa ya. Padahal udah deket itu. Ini kita enhance aja. Nanggung soalnya, men. Nanggung, kita 31-in, men. Oke, udah 31. Dan ini healing rate, healing rate juga ya. Healing rate ini kita enhance aja lah. Karena nanggung, men. 31 sekalian. Diansi kan emang ngeheal kan, emang rollnya buat ngeheal. Aduh, nggak kuat ternyata. 26-in aja, 26-in. Oke. Ini udah 9 ya. 9, 7, 7, kurang 300 doang. Kurang 300 doang loh. Kurang 300 doang, kita emang harus sweep di sini, cok. Harus sweep di dungeon. Dungeon terus yang dapetin gift. Nah, ini dia. Ini yang dapetin gift ya. Ini kita challenge terus kita sweep aja. Langsung kita sweep. Skip skip maksudnya skip kok sweep sih? Skip karena nggak bisa di sweep ya, itu nggak bisa di blitz. Challenge kita blitz. Oke, aku si Dagre itu sebenarnya belum ya, belum legendary dia, men. Si Dagre itu belum legendarinya, belum naik. Tapi emang aku nggak bisa lagi, cuk. Nggak bisa lagi ya. Ntar ini si Pokemon ini kayaknya bisa dinaikin deh. Diancie ini bisa dinaikin nggak sih? Nice, bisa ya. Satu level doang. Satu level yang berarti, cuk. Satu level aja berarti, men. Potensialnya yang belum max kemarin si siapa ya? Mewtwo udah Skizor. Skizor ini masih belum bisa. Oke. Kayaknya ini Skizor masih belum bisa juga. Oke, kita tadi kemana? Ke tas dulu, cuk. Ke tas, kita buka semua tasnya ya. Kita buka semua tasnya. Ini buka Quill War Chest, buka. Nah, kan dapat gift kan? Nah, yang gift ini juga kita buka biar diansinya mentok ya. Biar diansinya mentok. Oke. Ini epic, ada epic, men, ada epic. Epic Explorer device. Ini 555 semua, 5 6 5 5 5. Oh, berarti mending yang ini, salah satu dari ini ya. Tapi kita harus ke itu dulu, cuk, nanti aja. Itu nanti waktu live. Lebih gampang nanti waktu live. Oke, ini kita set 500. Nice banget ya, bertambah harusnya. Bertambah ini nice banget, udah 970.000. 970.000. Oke, kita tes langsung. Kita tes langsung apakah berdampak ya, apakah berdampak gitu. Aku masih belum lolos ini, cok, masih belum lolos ya. Nggak tahu ini hari keberapa melawan si Lugia. Melawan Lugia di 150. Karena kalau kita lolos 150, kita dapat title baru, men. Kita dapat title baru. Zapdosnya langsung, Zapdosnya langsung. Aduh, malah kena si Rayquaza-nya ya. Nggak bisa. Kena si Rayquaza-nya, men. Kena si Rayquaza-nya. Emang kalau punya aku kayaknya nggak cocok pakai Zapdos ya, nggak cocok pakai si Zapdos, men. Udah, kita pakai Tyranitar atau Dagre ya? Tyranitar. Oh, aku tahu. Jangan-jangan deh pakai Garde bisa nggak ya? Nggak bisa. Garde juga bakal mati sama pasifnya Groudon ya. Gardenya bakal mati sama pasifnya si Groudon. Ya Allah, suaraku hilang. Kenapa Rayquaza-nya mati terus sih? Rayquaza-nya mati terus. Rayquaza-nya jangan mati dong. Kita harus nyari momen di mana Rayquaza-nya enggak mati. Aduh. Oke, Rayquaza-nya enggak mati nih ya. Aduh, tapi dia enggak bisa ulti, men. Dia enggak bisa ulti. Ini kita bunuh si Groudon dulu. Groudonnya jangan diterbangin ya. Nice banget. Alakazam mati.
Ini masalahnya Groudon-nya yang nggak diserang-serang, men. Nggak bisa, Ghostbat juga nggak bisa. Kena silent ya, kena silent. Miracle, please, please, please. Nggak mati dong. Harusnya Miracle-nya mati ya. Duh, 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 duh. Please, please mati dong. Nggak mati, men, nggak mati, coba. Aduh, 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 aduh. Ini Mewtwo, Mewtwo kita bunuh coba. Nggak mati Mewtwo-nya, Mewtwo-nya nggak mati. Mati dong. Oke, cuman demi membunuh Groudon, men. Cuman demi membunuh Groudon, geblek, geblek. Aduh, mati tapi ya. Kita bunuh si Diancie-nya. Mau bunuh gimana? Mau membunuh gimana? Masih tetap belum kuat ini mah. Biar Mewtwo-nya nggak ulti ya. Biar Mew-nya nggak ulti. Cuk, dilindungin semua sama Diancie ini. Belum, kayaknya belum kuat ya. Ini belum kuat juga, cuk. Belum kuat juga. Ini Diancie-nya ngeri banget sih ngelindunginnya. Oke, belum bisa ya, belum bisa. Harusnya Groudon-nya emang mati duluan. Tapi aku lebih enggak suka sama Diancie-nya. Groudon harus mati, terus Diancie-nya harus mati yang kedua deh kayaknya. Diancie-nya harus mati yang kedua, men. Harusnya kayak gitu ya, harusnya kayak gitu. Oke, aku cukupin video sampai sini, cuk. Kalau kalian suka dengan videonya, klik like, share. Kalau kalian suka dengan game-game seperti ini, jangan lupa subscribe. Thanks for watching. See you on the next video. Salam ampas gaming.